menghadang. Kita lihat crossing kali ini dikirimkan Adi Setiawan dengan clear, tidak sempurna, dan Spaso gol dengan sentuhan pertamanya, angkat bola menuju kotak penalti. Kita lihat lepas kali ini, gol. Penendang bola sekaligus menjadi penutup tentunya di laga yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, di mana kita saksikan Bali United mampu mengangkat Bali 2023. Pemain-pemain muda potensial yang nantinya ingin menjadi pemain sepak bola, yang tentunya juga
bersedia menjadi main Bali United. Ajak Anda untuk bergabung ke Stadion Kapten Iwayan Dipta yang menjadi rumah bagi Serdadu Tridatu Bali United yang pada pekan kelima ini akan menjamu Dewa United. Tim yang saat ini berada di puncak klasemen dan menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di BRI Liga 1. Apakah Bali bisa menjadi tim yang pertama yang mengalahkan Dewa United yang terlalu cepat? Ini sudah dimulai dengan intensitas yang luar biasa, bahkan saat peluit dibunyikan. Ya, terlihat bahwa sangat bersemangat di tengah cuaca apa untuk menyerang. Ambil tadi bolanya. Dewa kali ini coba untuk mengatur permainan. Egy Maulana diapit oleh sejumlah pemain. Terobosan dia. Ada sebuah tembakan tadi. Macet Osman. Namun masih belum sasaran. Diambil kali ini. Yeah.
Dimana kita saksikan ada dua gol yang tercipta dan Bali United tidaknya mampu menyamakan kedudukan setelah sempat tertinggal lebih dulu. Bali United 1, Dewa United 1. Manuver kali ini dengan sebuah operan cepat kepada Alex Martin. Berlari dengan kencang, namun kadet Arel membuntuti dan melakukan sistem pertahanan yang baik tadi. Sudah berada dalam wilayah kesukaannya. Cuma melepaskan diri dia dari Novi. Majid Osman masih menari dengan kakinya. Majid Osman! Haya Dadi menunjukkan magisnya. Iya, keberanian dalam apa kesukaan. Berbahaya tadi. Ricky Fajrin coba untuk berikan bola kepada Irja. Irja! Tembak langsung, tapi tidak ada ancaman berarti bagi Soreski. Karena di sebelah kanan, Barga ada di sana. Barga coba untuk mencari jalan masuk. Ada Mumberi yang menghadap. Kita lihat, crossing kali ini dikirimkan. Adi Setiawan dengan clear, tidak sempurna dan masuk! Payon Jeffy, bagaimana saat terjadi bola sprint, clearance yang tidak baik dan kacau, bola liar mampu dimaksimalkan dengan tendangan yang begitu keras yang bisa menghadirkan opsi-opsi yang berbeda. Egy angkat bola, ternyata dia ke dalam kotak penalti. Oh, lepas Mitrovski, masih bisa diadang tadi di depan mulut gawang, masih selamat. Namun ancaman belum selesai. Altabala potong dengan baik oleh Rakit. Altabala kembali memenangkan bola. Mitrovski. Ya. Rakit ambil tendangan penjuru kali ini. Sudah terbangkan. Tinggi datangnya mencari spasio, namun belum sampai. Ari Idrus dengan sentuhan pertamanya. Angkat bola menuju kotak penalti. Kita lihat lepas. Kodeng Agung! Yang satu yang saya pikir ya, jangan
fokus dalam menggalang lini pertahanan mereka. Sidik Saima tampaknya bagian juga kita lari. Dan kita lihat. Oh, lepas. Irja! Gagal tadi oleh Sonny Stevens dalam pertandingan satu lawan satu di dalam kotak penalti. Ini Barry. Aduh mana? Arahkan bola ke depan. Oh! Lihat Marwinda tiba lebih dulu saat Mikreski yang sangat rajin kali ini berada di sisi yang berbeda dari posisi aslinya. Iya, Mar. Lainnya bagi Dewa United. Egy Maulana menjaga ekstra ketat dilakukan. Egy Maulana berputar menghadapi dua pemain dia. Dan Adi kali ini crossing. Heading dari Alex Martin. Ada Jajang di sana untuk mengamankan situasi. Giliran tadi tidak sempurna. Shooting dari luar kotak penalti. Theo Dumberry juga belum bisa menaklukkan Anilson Marinda. Masuk. Tapi belum selalu bermasalah. Mulai berantakan. Adi Idrus. Crossing tadi. Sebuah header dari Irfan Jaya. Tidak dalam marking. Bebas sekali Mas Budi. Pemain Dewa. Egy Maulana. Jangan bola ke tengah. 3 menit waktu yang ditambahkan. 3 menit waktu yang dimiliki oleh Dewa United untuk mengubah keadaan. Auto bola! Buat jangan dari tepi kotak penalti. Masih diamankan oleh Marinda. Egy. Masih punya daya juang para pemain Dewa United. Adi Setiawan. Mariga menendang bola sekaligus menjadi penutup tentunya di laga yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, di mana kita saksikan Bali United mampu mengambil 3 kemenangan beruntun, mulai naik performanya, dan yang lebih istimewa di sore hari ini mereka memberikan kekalahan perdana bagi tim yang saat ini berada di puncak klasemen, Dewa United. Kita lihat setelah hasil imbang satu sama tadi di babak pertama, kemudian ada 2 gol tambahan di babak kedua yang semuanya datang dari tim tuan rumah Bali United. Masuknya 2 pemain pengganti. Thank you.
Ya, selamat malam. Kita yang di babak pertama sudah main bagus, sudah punya berapa peluang, tapi yang terjadi ada gol dari Dewa dulu. Kita setelah yang gol dari Dewa, kita tetap kerja keras di sana. Kita sudah bisa yang imbang di babak pertama. Terus sama di babak kedua, kita tahu kita di rumah, kita harus kerja keras buat menang di rumah, buat kita perbaikin posisi kita di klasmen. Yang pemain ganti hari ini ada perubahan sangat signifikatif di tim, bantu banyak yang espaço, Mazuk cetak gol, yang Kadek juga bagus, sudah lama tidak main dari operasi, dari cedera, lebih dari satu tahun dia bisa main bagus. Bukan cuma yang gol aja, gol sangat penting dari Kadek, tapi waktu masuk sana kita lebih bagus di tengah. Saya pikir ini kita senang bisa menang di sini. Terima kasih yang Semeton yang datang. Saya lihat mereka kasih semangat bagus buat pemain kita bisa menang hari ini. Terima kasih. Selamat malam semua. Saya pribadi tentunya pertama bersyukur kepada Tuhan karena bisa meraih hasil maksimal di kandang. Saya pikir juga semua pemain ingin meraih hasil maksimal di kandang, jadi semua bekerja keras. Terima kasih.